laris nih. Bang Pami. Iya, iya, iya. Sampai ketemu lagi Bang Pami. Apalah ke Medan, Bang apa ya? Bang Pami ya, kita ke Medan ya. Oh, siap. Iya, Bang. Sukses selalu, ya, Bang Pami. Awas neng, aduh. Yayang beb, beb. Ya oleh ke motor rapat. Oke. Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini masih orang di sini biar nampak kepala pindah. Di sini biar masuk. Orang di sini pindah. Iya. Santai ya kita ya. Udah dihapus belum memorinya? Udah. Lete. Aku tak hapusin apa gitu, enggak hapusin ya. Di hari yang berbahagia ini, hari Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021. Di malam yang berbahagia ini Bang Lubis, Kang Mas Wahyudi, Kak Julian, sehabis mengantarkan bus 081 yang tadi dari Medan mampir ke Tangerang dan diberangkatkan kembali menuju kota Yogyakarta berarti nyaman. Buat Mas Agung, titip-titip Mas Rizky ya. Baiklah, sekarang kita tanya sambil santai aja nih. Persiapan Pajol. Pasti teman-teman semuanya penasaran kan? Persiapan dan bekal apa aja Pak Julian? Berapa yang dibawa pakaian-pakaiannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Julian. Terima kasih Bang. Ini sahabat Pak Julian. Sahabat masuk di TKD nih, Ruas Lebes dan ALS khususnya ya. Dengar kabar katanya Pak Julian tanggal 11 berencana mau berangkat ke Medan. Ini saya nggak ngomong busnya dulu. Yang penting tanggal 11 pokoknya ke Medan. Itu ke Medan sudah pasti. Itu gimana Pak Jul? Ya persiapan sudah ya. Terutama ya tadi mulai ya seminggu kemarin lah. Saya mulai jogging-jogging aja dulu kan. Jogging-jogging gini komplek biar nggak lemes kita, karena kan saya juga ada penyakit bang. Saya ada penyakit, stamina diatur. Stamina diatur tuh bang. Saya nggak jalan. Jadi persiapan. Jauh hari sudah disiapkan. Yang jelas persiapan Pak Julian, jogging, fit semua sudah, covid apa semua udah dua kali. Anti ini pokoknya kan kemarin udah sudah vaksin udah dua kali sudah aman. Untuk persiapan barang-barang lagi, apa-apa saja yang paling Pak Jul, spesifik aja. Saya sih nggak banyak bang, karena ini kan perjalanan cuma sebentar ya. Di sana kan berangkat tanggal 11 sampai di Medan tanggal 14. Iya. Langsung berangkat lagi pulang ke Tangerang tanggal 16 sampai di sini tanggal 19. Paling saya cuma kaos aja bang, sama celana kayak celana training aja. Kalau pakai jin kan panas perjalanan kan. Iya betul. Celana gini aja, celana kain. Iya kain. Jadi betul Pak Jul, betul. Celana training aja. Sama satu lagi, saya ambil ilmunya dari Mas Agung Rapa para pemilih. Apa itu? Ceritakan. Mas Agung itu nggak pernah bawa anduk waktu trip Medan. Kenapa? Bawanya kanebo. Simple, jadi kanebo kita pakai buat mandi, masukin lagi di gunung, simple kan. Kalau bawa anduk kita ribet, jemurnya di bus segala macam kan. Cukup kanebo aja, selesai mandi kita res pakai kanebo lagi. Iya, betul-betul. Ilmunya Mas Agung Rapa para pemilih yang saya ambil. Nggak tahu.
Iya ya, kanebo kan kalau dia cuci bersih lagi. Tapi jangan kanebo bekas oli, baru jangan, lah. Jangan, yang baru. Simpel. 10.000. 10.000 modal jalan. Iya. Ya tapi jangan yang 10.000 juga. Ya kan, aja Pak Julian. Tapi ya, Pak. Masuk bus ALS ya, teman-teman ya. 260 ada. 260. Oleng ya. Jadi tadi kata Pak Julian kanebo yang jelas yang agak besaran nih Pak Julian. Ya, besar nih. Itu aja sama kuota Pak Jul. Paket. Ya, sudah siap semua, Pak. Oh, saya pakai dua kartu ya. Simpati apa kartu lalu dengan akses sudah siap. Betul, betul, betul. Ya, jadi perjalanan saya ke Medan ini insyaallah karena sedikit galau, sedikit sedih. Harusnya saya daftar haji itu berangkat 2021. Betul. Berarti kan tahun ini harusnya saya berangkat belum bulan Juni ini kan haji. Tapi karena pandemi ini kuota haji dari Indonesia ditiadakan. Masuk jangan tahun lalu 2020. Jadi seharusnya yang berangkat 2020 juga mundur dan saya juga harusnya berangkat tahun 2021 juga mundur. Betul. Pak, saya berharap pandemi ini segera berakhir. Betul. Supaya tahun depan berangkatnya 2020. Saya berangkat dari Solo tahun 2023. Makanya saya berharap pandemi ini berakhir. Amin. Dan segera saya bisa segera naik haji, Bang Lube. Jadi amin. Saya jalan-jalan ke Medan ini ada dasarnya buat mengikuti diri saya, Bro. Amin, amin. Jujur saya sedih. Saya sudah persiapkan. Ya, kita bilang ada imannya juga ya. Saya sudah persiapkan ini mau naik haji. Ternyata ada masalah pandemi ini. Ya, saya tahu bulan ini saya jadi nggak jadi naik haji. Saya jatuh sudah cukup lama ya, dari tahun 2012. Sudah 8 tahun antri. Tahun ini? 2021, saya sudah antri. Ya kita pilih main aja lah. Ya, ya. Ya buat mengikut diri, saya sambil jalan-jalan ke Medan. Itu aja sih. Yang mendasari saya ke Medan sih, itu aja dasarnya. Daripada, apa ya, gimana lah, daripada galong. Betul, Pak Julian. Baiklah, jadi kita doakan Pak Julian sehat-sehat sepanjang dalam perjalanan menuju kota Medan. Ya. Nanti Pak Julian ketemu sama teman-teman di sana. Mungkin Pak Julian harus mampir juga ke Danau Toba. Itu pemandangannya gila. Memang apakah planning Pak Julian ke situ? Nah, sekarang sudah ada. Gimana Pak Jul? Silakan. Saya Danau Toba sudah pernah ke sana, Mas. Tahun 2000-an. Saya sudah bolak-balik sebelum ke Medan, tapi sudah lama. Daerah mana? Daerah mana? Beras Haji pernah ke apa? Danau Tobanya daerah. Danau Toba itu di Danau Tobanya. Parapat apa? Lupa, saya sudah tahun 2000-an sudah Danau Toba. Nah, ke Beras Haji enggak Pak Jul? Beras Haji. Dulu beli apa ya? Sama di pelabuhan apa yang jual-jual perlengkapan itu lupa saya. Pelabuhan Medan Belawan. Belawan. Banyak-banyak itu. Saya itu berbalik ke Medan tahun 2000. Ya tapi Pak Jul memang kalau untuk menenangkan, ademkan hati, Beras Tagi kapan jahe dingin. Dinginnya pakai BCLS adem. Adem betul-betul. Betul sekali. Iya, maksud pemandangannya itu di pemandangannya itu di Toba itu bagus sekali Pak Jul. Iya. Setelah ya, cuma ada waktu 2 hari sih, Bang. Sampai ya. Sana saya tanggal 14. Berangkat lagi tanggal 16. Apakah dengan yang sama? Sama. Isi yang sama. Satu paket. Satu paket. Permintaan cincinnya nggak begitu. Bang, harus PP sama saya. Jadi? Jodoh, Bang. Pulang lagi dari Medan, naik 08. Satu. Satu lagi lah ya. Nggak terpisah. Baiklah, teman-teman. Ya, di sini kita pokoknya yang mana aja lah ya. Pokoknya kita doakannya Pak Julian enjoy dalam perjalanan untuk menghibur dirinya. Yang jelas sehat-sehat selalu. Tapi kayaknya 2 hari memang kurang, Pak. Kurang, ya kan? Itu kalau menurut aku 2 hari Pak Jul ini sama aja dia kayak mengajar dirinya sendiri. Capek loh. Mau seminggu bisa. Duitnya raono. Iya betul-betul. Enggak lah, saya pengen ya, jalan-jalan aja Bang. Enggak ada pengen apa-apa. Iya, iya. Ya santai-santai aja, bercanda-bercanda. Nah, Mas Rizky kan saya cocok kok bercanda. Bukan kita mengasurkan yang lain, enggak. Ya, Mas Rizky sudah ada semisi sama saya gitu. Bercanda pakai ngomong bahasa Jawa. Batrin ini ya. Atas nama Batrin. Ya siap diujat lah. Ya, kayak ya. Kemarin Mas Agung mengambil keputusan naik. Pemain ini banyak yang nggak suka ya. Betul, saya betul. Pun siap mengambil ini keputusan terbaik. Nanti, itunya udah di apa ya?
Nanti kesana-sananya udah mungkin udah diatur ya, biar aja nanti Pak Julian sampai Medan aja ya. Saya juga sudah janji sama teman-teman lokasi. Ya udah, nanti untuk planningnya di sana biar aja nanti saksikan di video Pak Julian di Medan. Jadi kita di sini hanya persiapkan planning berangkatnya. Untuk di sananya saksikan terus Pak Julian Tangerang dan Wahyu di 3D. Tetap. Nah, terima kasih Pak Julian ya. Saya mau bawa oleh-oleh dari Medan nggak bisa ya. Gitu. Nanti saya bawa oleh-oleh lagi nih pisangnya dari Lampung. Betul betul. Terima kasih Pak Julian. Saya telah dikasih pisang uli ya. Ini pisang uli khas Lampung ini. Khas Lampung. Yang bingung saya heran tuh murah banget segini banyak 5.000 loh. Karena saya memang. Saya nanya ke orangnya, Mas sampai 5.000 untung nggak? Udah untung Pak ya udah. Tuh. 5.000 untung nggak? Pisang untung, paling Pak. Enak tuh Pak Julian, mantap sekali. Uli. Pak Julian, semoga terhibur di Kota Medan. Ya. Nanti ceritakan pengalaman manisnya. Pokoknya di Medan tuh yang uniknya apa? Contohnya ada becak losdol apa pokoknya. Ya. Lucu-lucu sih di Medan itu. Lontongnya enak Pak Jul, lontongnya enak. Nasi gurih, nasi gurihnya Pak Jul enak. Ada lagi yang paling suka apa itu? Saya, Bang. Belum berhenti. Di balap. Betul. Hah? Di balap. Mi balap Medan ada tuh. Nggak tahu ya mie balap ya. Oh jelas tahu dong. Tahu ya. Mie balap itu Surabaya biasanya. Di Medan juga mie goreng juga. Betul. Kangen betul. Betul sekali Kang Mas Kaudi. Ya, itu keseruan Pak Julian seperti yang jelas. Perjalanan dia. Jangan lupa ya. Pak Jul. Pak Jul. Bolu Meranti. Sama apa namanya? Bigambon. Iya Bigambon itu aja. Ya kan. Ya udah, nanti kita saksikan lagi keseruannya di tanggal 11. Jangan lupa, Mbak siapa ya yang beb itu namanya? Ya yang beb, Persiburu, Mbak siapa? Mbak Dewi Nisa. Mbak Dewi Nisa. Doakan selalu kami ya Pak Julian selamat di dalam perjalanan. Amin, amin. Dan sahabat subscriber Pak Julian, subscriber Wahyu 3D Bang Irwan Salubis, ALS Indonesia. Bang Lubis. Jaga stamina Bang Lubis, suaranya udah siap. Ya. Sehat selalu Bang Lubis. Terima kasih Kang Mas Yudi. Baiklah, mungkin Pak Julian sudah lelah. Jangan lupa subscribe channel Pak Julian. Wahyu 3D di Wahyu Lubis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma. ALS 26 teman-teman. ALS 26. ALS 26 teman-teman. ALS 26 baru sampai. 260. 260 teman-teman. Teman-teman di penumpangnya baru turun teman-temannya. ALS 26. Teman-teman yang tadi teman-temannya baru sampai. Itu biasa dia-dianya. Bu, hati. Luar biasa. Ah, itu anak kita. Mari bu, mari. Biasa. Udah, barang-barangnya dipastikan udah semua ya. Jangan ada barang-barang tertinggal lagi ya. Dipastikan dicek lagi ya. Luar biasa.